Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp bro. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu bro. Karena subscribe itu tidak dipungut biaya. Oke, kembali lagi sama saya nih, Kakak Arnor. Kali ini saya sedang jaga dinas malam ya. Jadi saya mau mereview, kali ini mau mereview gimana nih kapal ngedok itu kayak gimana. Kamu tahu, ngedocking, docking itu perbaikan lah. Perbaikan kapal itu kayak gimana. Mau tahu, cek it out. Oke bro, mari kita review kapal ngedocking kayak gimana. Ini tampak biasa-biasa saja ya. Ini tampak biasa-biasa saja. Tuh, silinder nomor 1 di mau dibuka. Kemarin ini silinder nomor 2. Ini nomor 5, cuman enggak saya apa ini. Kelihatan biasa-biasa saja. Jadi kita ayo kita sini deh. Semua pada off, kompresor dua-duanya off, stop ya. Kodong, hidrolik valve ini ya. Hidrofur untuk air, hidrofur. Nah, ini pompa-pompa hidrofur. Nah, ini pompanya nyala. Nah, ini provision. Provision itu buat pendingin sayuran, daging maupun ikan. Ini provision. Ini AC. Nah, pipanya ini ada pipa 2 inlet sama outlet. Ini semuanya dari darat. Semua dikonek dari darat. Wow, ini bro, ini boiler bro, ini boiler. Coba kita tengok ke dalam ya, boiler. Wih, nanti aja, kita kasih dalamnya. Kita mau review gimana yang bawa kan? Itu lantai pertama, lantai kedua. Masih menge-review. Ini FBG belum dibongkar ya. Dan juga cooler LO belum dibongkar. Oke. Kita mereview. AI1 kemarin sudah di AE1 itu generator itu untuk inilah. Nah, ini belum dibongkar, sekarang nomor 2. Si bongkar semua, overhaul itu bongkar total lah. Nih, pistonnya, seker, bahasa bengkel orang Indonesia. Bahasa bengkel. Nah, nih, nanti yang nomor 3. Oli, kasket sudah cleaning kemarin dan itu cooler kondensornya sudah dibersihin sama orang dok. Nah, beginilah kira-kira. Nah, kita kesini. Wow, ini apa ini? Mau tahu ini apa ini? Ini adalah lumpur-lumpur dari tangki bro. Nah, ini ruang purifier ini ya. Ruang purifier. Nah, tangki ini. Ini ada tangki di dalamnya. Oke. Wow. Gelap, bro. Lupa nggak bahasa center saya ya. Nggak apa-apalah. Ini aja lah. Nah, beginilah. Kalau kapal ngedok itu. Kapal perbaikan ya. Coba kita tengok di power pack.
pompa power pack sudah diangkat. Ini masih normal-normal aja dan banyak genangan oli. Oke. Oh. Ini aksesoris ME, Bro, aksesoris ME. Itu aksesoris itu. Oke, kita ke bawah lagi. Ini jack untuk membuka kunci. Membuka baut-baut. Kita coba ke bawah lagi. Set, wah, itu tandanya nomor 5 kemarin baru dibuka ya. Dekselnya itu. Belum. Kita ke bawah lagi, Bro. Amburadul. Ini gila. Ini si Ces, filter si Ces ya. Kita tengok di sini nih. Nah, ini pompa masih belum. Nih. Wow, kan. Ini si Ces, tutup si Ces. Ini pipa-pipa. Pompa masih ada, cuman elmotnya enggak ada. Oh, udah dikerjain di dok. Nah, ini elmotnya enggak ada. Ini awas lubang, Bro. Ini si Ces, Bro. Si Ces yang low ini, bukan high. Nah, ini pompa LT-nya sudah enggak ada, Bro. Pompa LT enggak ada. Kita lihat got-nya. Oh, wah, ini filter si Ces, Bro. Ini LT cooler. Oh, lihat itu. Mantap bukan? Banyak sekali nih. Ini belum seberapa ini, belum seberapa. Oke, kita lihat ke sini dulu. Ini dibuka. Wih, ini nih. Ya. Yeah. Kita coba matiin. Woi. Lower. Oke. Drum. Inilah keadaannya, Bro. Kalau overhaul. Nih, mau tak liatin deksel ini ya. Nih, bisa buka ini. Oh, bisa. Men berat ini, Bro. Ya, janganlah. Kalau mau ini tak liatin ini. Beginilah, ini belum seberapa. Oke ya. Coba kita ke IG. IG yang kemarin saya buatin video. Start IG, stop IG belum. Posisi doknya ini perbaikannya. Nah, ada di Malaysia. Kita ke IG. Bongkar, Bro. Ini boiler. Nah, IG-nya begini, Bro. Nah, ini kon IG. Dari ruang pembakaran tuh di sini. Ruang pembakaran. Ada seminggu coknya. Ya, ini aja.
Udah ya. Sekian. Terima kasih.